ada sosok kayak apa ya? Dia 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 pakai jubah, terus itu caplang, dia itu tar apa ya, panjang kayak kayak vampir. Assalamualaikum. 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 Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu wa alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Ini tangannya darah semua ya. Kita gotong dulu kali ya. Ini tangannya berdarah semua. Maka ini berdarah semua tuh tangannya. Bantu gua angkat dong, tolong dong. Masih isi deh itu. Ya enggak. Angkat dong, tolong. Dang sini gua pegang, bantu ini. Awas. Angkat bawa ke sana, beli semua tuh. Beli semua. Awas. Hati-hati. Tolong ini, ambil. Awas. Ambil. Ya, dah. Awas. Kalau saya sudah ya, dari tadi kalau sudah selesai. Kontrol. Joker kontrol. Joker kontrol ya. Tapi pakaian hitam itu yang sangat aneh. Gimana pojok sini?
dibuat di sini. Terus selalu di atas. Yang pertama joker masuk. Terus selalu ngikutin joker. Sebelum joker yang masuk sendiri tadi. Jadi joker suka bilang dengan anak-anak dari WMB juga. Iya, Bima W. Dan itu motor terus dari tadi. Seperti menantang joker gitu. Kita coba-coba. Seperti mengejek kita. Tapi kan dia tidak menilang. Joker emosi seperti itu. Dia selalu mengejek. Misalnya anak-anak kecil ada 3 biji. Ngajak joker sampai ke atas. Atas itu? Iya, situ ada fenomena juga seperti pas joker masuk, pintu itu tutup sendiri. Dan itu turun lagi. Di sini joker masuk, pintu tertutup lagi. Sepertinya mau main-main dengan joker. Ya udah, akhirnya joker coba menantangin semua yang di sini. Ini udah cukup kontrol sekarang ya? Udah. Ini pemirsa, ini darah ya, ini darah. Luka tadi ada beling semua, pecahan kaca. Itu dia tabrak aja langsung kaca itu situ tadi. Karena dia nggak sadar tadi seolah ada perlawanan dari itu. Padahal dia cuma melihatkan aja tanpa wujud. Tapi melihat wujud aja. Melihat wujudnya. Satu. Banyak sih ini sebenarnya. Tapi yang lain cuma diam aja. Yang nampak anak. Nggak. Tapi saya lihat ini tadi. Ini tadi di dekat situ, dekat joker. Saya langsung melihat yang pocong ini. Ya, mungkin bisa jadi. Ya, tadi kita waktu pas datang, ini di dekat situ. Apakah dari sini ketariknya? Joker merasakan pokoknya satu energi yang sangat ngotot dengan joker. Nggak tahu itu seperti, koknya putih dengan hitam itu selalu ada dekat joker. Itu tadi. Tapi nggak jelas banget bentuknya seperti apa gitu. Yang pasti dia seperti berjubah, mukanya nggak kelihatan. Gitu. Ya udah, nanti ini kita bawa dulu. Ini nanti kita coba cek sama Kibrana kekuatan apa di sini yang ada di sini. Tapi memang saya dari tadi dari sini saya juga dirasa diserang juga tadi dan ketarik semua gitu. Coba mereka enggak cuma begitu aja menampakkan. Ya menampakkan tapi, aja, tapi ya joker orangnya gampang emosian, kan? Nggak mau diejek-ejek. Kalau benar-benar ya udah tomolin gitu loh. Jangan joker aja yang lihat gitu. Ini kan kamera semuanya, buktikan semuanya gitu maksudnya. Jangan ngejek-ngejek joker aja. Jadi ya kita langsung ke bawah aja ya. Kita langsung ke bawah. Kita coba kita ke ini dulu, rehat dulu sebentar ini karena takutnya ini nggak terkontrol lagi di sini. Kita coba kita periksa ini dulu, kita tanyakan dulu. Baik, diri. Ya, Mr. Sikas, barusan Andi dan Joker sudah melakukan boss moment of silence. Nah, nanti biar kita tanya fenomena-fenomena apa yang mereka dapati selama melakukan boss. Langsung sekarang kita bisa ditanyakan. Tadi kan Andi di situ ya. Iya. Apa yang Andi rasakan selama di situ? Yang saya rasakan dan saya temukan itu tadi ada suara cewek. Terus? Teriak dan suara ada yang mengikutin orang kayak sosok yang jalan gitu. Dan saya sekelebatan di pojokan sana ada sosok hitam. Sosok hitam ya. Seperti apa ya? Ya seperti tinggi gede lah gitu, kayak sosok genderuwo. Sosok genderuwo itu di pojok mana? Pojokan pas kamar mandi dapur. Pojokan kamar mandi dapur. Iya. Satu. Buat bentuk? Ya itu bentuknya tinggi, sangat tinggi sekali, tapi hitam. Hitam. Tapi selain itu apa lagi? Sama suara-suara dan kayak orang jalan aja gitu. Itu ya? Iya, cuma itu aja. Kamu megang apa? Megang apa ini? Oh ini ya, tadi si joker kan langsung jatuh, jadi teriak gitu. Tiba-tiba kita nyamperin ke sana, dia sudah jatuh. Yang ini seperti bentuk pocong ini di depan badan ini. Nah ini kalau ini ya, saya mau tanya lagi sama
Andi. Ini dulu katanya ya, dulu. Dulu ini memang pernah melihat ini. Saya pernah menemukan ini, saya lempar itu ke belakang itu. Sudah dibuang? Sudah dibuang sama saya. Dan tempatnya sangat jauh itu di semak-semak. Oh, berarti bukan di depan tadi? Bukan depan tadi. Nah, ini sudah lama pada waktu itu, Andi? Ya, sekitar lumayan lama, sekitar 3 bulanan. Sudah lama sekali, sama. Maaf, pakai gitu udah mulai dibangun lagi, kok bisa muncul? Iya, makanya saya pas tadi ada di situ, kok ada di situ lagi? Itu pun sosok pas saya nemuin pertama kali di tempat itu juga. Oh, depan itu juga? Ya, ya? Tempat yang itu tadi pas Kang Joker jatuh itu. Persis di situ? Persis di situ. Padahal sudah dibuang, nggak tahu ya, tempatnya lah ya? Iya, tempatnya. Ibaratnya sudah di hutan begitu ya? Tapi kok bisa tampil lagi di sini? Iya. Nah, berarti ini tali pocong yang pernah kamu temukan? Buang jauh-jauh. Maksudnya dibalik lagi. Ya balik lagi dia. Nah, kalau menurut Bang Rang nih ada fenomena apa nih Bang? Tali pocong ini berarti kan simbolik orang meninggal atau mati. Betul. Cuma kan yang kita heran pada waktu itu kan kamu melihat itu udah sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan. Melihat dalam keadaan seperti ini. Ya seperti ini. Enggak, maksudnya terlihat jatuh atau apa? Pas jatuh pas terbang itu pas saya gebrak pintu kamar mandi. Langsung ada kesulitan terbang. Ya, pas dilihat ini. Ya. Ini kalau saya lihat dari posisi apa saya Joker yang tidak sadar tadi. Ini di depan badan dia. Jadi ada suatu energi yang sangat enggak bagus. Ya betul. Nah, terus pada waktu saya ingin menyadarkan itu dia hantam lagi kayak ada yang ya yang memaksa apa ya kayak seperti memaksa jiwa dia untuk kayak dipancing gitu. Jadi dia lari dia tidak menyadari bahwa ada kaca semua itu dia. Berarti nabrak. Ya, tangannya coba. Ini coba. Tadi yang kamu rasain tuh pada saat ini tadi. Tuh. Tadi saya sempat ngedengar kamu teriak tim itu apa yang terjadi? Itu karena apa ya? Karena di saat suatu saya penelitian itu neken udah berat banget, nggak bisa bergerak kaku gitu kan. Ketika dimasuk ya itu lepas rasanya, lepas dan nantang lagi dan seperti ngedit kan ada di sini. Ini yang kita lihat di sini adalah tiga sih yang selalu mengambil mandiri langsung ke atas. Saya agak mual. Ini gimana yang dulu? Saya aja mual. Pas kamu masuk dari pintu kan, langsung saya tuh kenapa di atas ini kayaknya beda banget energinya. Saya masuk. Dan masuk ke atas, Joker. Oh, sampai atas? Sampai atas banget. Kita aja nggak sampai atas. Jadi kamera di bawah apa di tal? Masuk ke atas semuanya. Joker masuk ke atas semuanya. Masuk ke atas. Lalu ngejek lagi. Ngejek lagi sampai ke bawah. Itu ada sosok hitam yang sepertinya ngejek. Ngintip gitu kan. Udah kejar lagi ke bawah. Kejar lagi ke bawah langsung ke sana. Itu anak kecil pulang mandir aja di sini, nggak dipedulikan. Tapi yang pedulikannya sosok yang penasaran aku dari pertama masuk ya, ada yang seperti jubah putih tapi kok hitam gitu loh, yang sangat aneh, kok hitam pakaian seperti hitam gitu. Tapi itu kena di situ coba apa menantang dan memanggil. Tiba-tiba ada yang energi yang sangat kuat banget sampai coba sadari langsung hantam, langsung balik lagi dan hantam lagi gitu. Makanya coba juga nggak tahu dari pocong ini, apakah dari pocong ini dari mana gitu. Jadi seperti ada petakan berbentuk itu ya, petakan berbentuk itu dia coba hantam dan tantang wujud.
kalau bisa wujudkan, jangan wujud di mata dokter aja lah, wujudkan di kamera gitu. Berarti kalau kurang lebihnya apa yang dirasain Andi gak dari jauh apa yang dirasain kamu ya. Bahkan sosok yang melihat Andi pun tidak begitu jauh juga ya. Ada sosok hitam ya dia ya. Terus ada perempuan seperti itu juga. Tapi yang dominan justru yang di mana tuh? Yang di belakangnya. Di belakang sampai enggak apa sadar apa enggak. Yang pastinya saya itu pengen melawan aja, diajak-ajak kan, seperti gimana sih kalau manusia gitu kan. Diajak-ajak kan gitu. Ya udah saya tantang akhirnya. Enggak tahu secara enggak sadar itu dari kaca itu banyak. Banyak. Dari kaca berarti selama di sumber ini dua kali yang tempat kaca terus. Pas dilihat kacanya habis gitu. Tapi itu aja yang Joker dapat dan rasakan. Jadi bisa disimpulkan dua-duanya ini ya rasakan fenomena yang sama, hampir sama. Kalau penampakan nanti kita perhitungi. Mungkin kalau nggak salah ada, kalau dapat di kamera, mudah-mudahan dapat di kamera ya. Itu pasti antara di sini. Plus ada juga di bawah yang tempat kaca tadi. Itu ulang-ulang kali sebenarnya, bukan yang ketiga. Pertama ya, ulang-ulang kali di situ terus ngejeknya. Gitu. Ya mudah tertangkap di kamera. Jadi poinnya sosok tersebut itu hampir sama apa yang kita rasakan dari kita lihat dengan Tamos yang ditempatkan di sini. Sebelumnya ya. Karena biar bagaimanapun jin itu kan tergantung. Pertama mungkin ada yang pernah melihat sehingga mendeskripsikan, oh ini sosok anak, sosok tinggi besar dan lain sebagainya. Akhirnya fenomena tersebut yang menguatkan jin. Ya. Nah, sehingga sosok itu terwujud seolah itu adalah sosok anak kecil yang pernah meninggal atau dibunuh. Sosok laki-laki besar, tinggi, hitam dan lain sebagainya. Karena sudah ada pertama kali yang mungkin melihat seperti itu. Jadi namanya sosok jin ya, dia mampu memanipulasi dan berubah wujud menjadi sosok apapun ya, seperti itu. Jadi ada juga tadi ada tulangnya terus di itu kaca tadi. Ya nggak tahu seperti tulang apa, nggak tahu, aneh. Terang dapat tadi ya, Pak. Tadi setelah saya lihat tadi nggak ada lagi. Tapi yang jelas pengaruh dari ini nggak enak bawanya juga. Bawanya aneh banget sih. Ini seharusnya mau diapain, bakar kubur ya? Sudah kita netralin aja dulu, netralin karena apa ya? Tepat dia sama kita pun berbeda ada masing-masing. Kita tidak mengganggu dan dia tidak akan mengganggu juga. Tinggal benar ini kita netralin aja dan kita. Pada waktu itu saya mau tanya lagi deh, saya ulang lagi. Dibuangnya di ikan, di sana. Di sana, kalau semak-semak. Di semak-semak. Semak-semak. Baru sekali ya. Ya. Mari kamu buang. Sekali lagi di sana. Siap. Jam 2 lewat 5 kita selesai. Banyak banget hasil yang kita dapat dari pengungkapan malam ini dan mudah-mudahan kita maksimal, kita akan usahakan maksimal di editing dan hasilnya bisa menjadi tayangan yang luar biasa. Terima kasih juga buat Joker tadi sama Andi ya, serta Mos.
Tadi di awal kita nggak sempat doa ya. Iya. Jadi menjelang bubar, bantu masing-masing, saya serahkan ke Kiprana untuk memimpin doa. Dan nanti kita akhiri dengan apa namanya tos. Kita bisa. Oke, ya teman-teman, terima kasih buat BBM, WB, sorry, dan tim semuanya, sama kabar misteri. Ya, berhubung tadi udah disampaikan, kita lupa doa. Langkah baiknya sebelum kita meninggalkan tempat masing-masing, untuk sampai di rumah masing-masing, kita lanjutkan dengan aktivitas seperti biasanya. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin mau ada yang sampai? Udah enggak. Dan untuk sampai dari teman-teman, bisa kami sisi bobot. Oke, kalau gitu deh. Ya, kita tas dulu. Ini kabar misteri ke atas hadir ya belakang. Kabar misteri hadir gitu ya, atas. Kabar misteri hadir. Jangan lupa subscribe. Nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi dari Kipraleu Channel. Saya Kipraleu, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoi yoi.